sampai pagi, sampai matahari naik baru kita pulang teman-teman. Oke, pejuang cuan, pejuang rupiah, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya kerja malam ya teman-teman. Saya kerja di pegunungan teman-teman, jauh sekali dari pemukiman. Jadi kerja apa hari ini yang diperintahkan oleh pengawas Cina, kita tunggu saja ya teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel ini jika lo teman-teman suka. Oke. Itu ada teman saya Eksa juga di samping sana, sedang menunggu pengawas juga. Dan ada teman saya juga di sana, itu lampunya. Oke teman-teman, malam ini kita kerja baloding ya teman-teman. Ada teman Eksa satu di sana tuh, dia sudah baloding. Nanti kita dekat ya sama dia ya, baru kita lihat. Jadi kita loading material ke dump truck teman-teman. Saya sedang travel menuju ke tempat loadingan. Kita sementara tunggu DT ya teman-teman. Itu teman saya yang di sana tuh, kita tadi jalan melewati dia teman-teman, dia sedang berloading. Saya sudah berada di atas tumpukan ini, tuh tanah yang akan kita loading teman-teman. Aduh, pengawas sudah senter-senter ini. Pengawas Cina ini kadang-kadang tidak jelas. Tadi saya diarahkan loading, saya sudah loading 2 DT teman-teman, cuman saya tidak ambil videonya karena berisiko. Jadi saya sudah disuruh untuk ambil material, buang ke samping teman saya di sana teman-teman, karena dia sudah tugasnya berloading di tempat saya tadi teman-teman, sana teman-teman. Jadi saya punya tugas itu estafet tanah yang ada di bawah saya ini, dan juga ada di situ tapi gelap ya teman-teman. Di sekitar saya ini ada tanah, saya buang ke samping teman saya yang akan loading sebentar teman-teman. Yes, sementara tunggu DT karena itu pengawas Cina sama Indonesia satu. Yang sebelah kanan itu helm merah, tengah itu Cina helm kuning, dan Indonesia sebelah kiri itu teman-teman. Ya, kita tunggu saja DT ya.
karena tadi sudah loading beberapa ADT, cuma mereka sudah pergi, nanti akan balik lagi ya. Itu yang teman saya tadi yang meloading di sana itu. Dia juga sementara tunggu DT. Saya sudah angkat material buang ke samping teman saya yang akan meloading sana itu, teman-teman. Material sudah tumpuk di samping dia punya trek. Jadi biarkan dia loading dulu supaya tanahnya berkurang, baru saya angkat buang ke samping dia lagi. Kadang Cina memang betul sing jelas. Cina ini tidak jelas, teman-teman. Saya sudah diarahkan lagi pindah lokasi ini. Entah ini kerja apa malam ini. Aduh, sudah 3 kali nih. Pertama tadi saya suruh loading. Disuruh loading, sudah loading 2 DT, saya disuruh estafet tanah lagi. Kemudian yang ketiga ini tidak tahu arahkan kerja apa lagi nih, teman-teman. Saya sementara travel ini mencari lokasi yang ditentukan. Mungkin di sini ya. Kerja ini sampai jam 5 subuh, teman-teman. Jadi kita bergadang. Sampai pagi. Sampai matahari naik baru kita pulang, teman-teman. Oke, pejuang cuan, pejuang rupiah, tetap semangat ya. Oke, thank you. Tetap semangat pejuang cuan, pejuang rupiah, pejuang anak orang. Oke, sampai ketemu lagi dengan video saya selanjutnya ya, teman-teman. Mantap, thank you.